Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak dan Ibu Guru Sekabupaten Bekasi yang saya hormati Berikut sedikit saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mengisi perilaku 360 Yang baru-baru ini diinformasikan ke Dinas Pendidikan Cara yang pertama adalah Kita masuk dulu ke aplikasi Google Chrome Seperti ini Berikutnya kita isi username-nya dengan NIP kita ya kita isi dengan NIP kita kalau sudah tersimpan biasanya akan e, masuk langsung Nah kalau ada pilihan seperti ini sepeda ya kita klik sepeda kalau disuruhnya mintanya mobil ya kita klik mobil Nah seperti ini ya untuk passwordnya tentunya Bapak Ibu guru juga sudah e, hafal ya sandi daripada bisma masing-masing kita langsung ke tombol login Nah, seperti ini. Maka di situ langsung ada pengingat seperti ini. Nah, terdapat tombol merah perilaku 360. Nah, Bapak Ibu langsung saja itu klik perilaku 360 seperti ini. Nah, di sini akan ada kuesioner seperti ini. Ya, karena saya sudah membuat penilaian, jadi ini warnanya hijau. Kalau belum membuat penilaian, ini warnanya merah. Nah, pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah klik perilaku berakhlak ya. Karena saya ini akan mencontohkan berarti saya akan klik nilai ulang ya Bapak Ibu. Seperti ini, kita scroll ke bawah Bapak Ibu, ada pertanyaan yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Pegawai yang Anda nilai berperilaku ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, paham dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kita kasih rentang nih Bapak Ibu antara 1 sampai 10. Ya, kita boleh tuh memberikan rentang 1 sampai 10. Nah, misalnya saya berikan rentang bintang 8. Berikutnya kita scroll lagi ke bawah. Yang kedua akuntabel. Pegawai yang Anda nilai melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin, berintegritas tinggi secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, kita juga beri rentang lagi antara bintang 1 sampai dengan bintang 10. Ya, misalnya saya akan berikan rentang 8, ya, bintangnya kita klik 8. Nah, kalau 8, berarti kuningnya 8, Bapak Ibu. Kita lanjut ke penilaian berikutnya yang ketiga, yaitu kompeten. Pegawai yang Anda nilai bekerja menggunakan ilmu pengetahuan dan peraturan terkini serta membantu pegawai lain belajar. Nah, kita berikan bintang lagi, Bapak Ibu, ya. Sepuluh, delapan, sembilan, atau satu, gitu ya. Ya, kita berikan rentang delapan saja. Kemudian, yang keempat, harmonis. Pegawai yang ada nilai menghargai perbedaan pendapat orang lain dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak. Nah, kita berikan nilai lagi, nih, bapak ibu, antara satu sampai sepuluh. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima, yaitu loyal. Pegawai yang ada nilai loyal kepada pimpinan dalam hal menjaga nama baik mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kita juga beri rentang lagi, Bapak Ibu, ya. Bintangnya antara rentang 1 sampai dengan rentang 10. Kita kasih bintang berapa. Maka kita lanjutkan kembali ke poin yang keenam yaitu adaptif. Pegawai yang Anda nilai mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kreatif dan inovatif dalam bekerja. Kita beri bintang rentangnya 1 sampai 10 lagi. Yang ketujuh, kolaboratif. Pegawai yang Anda nilai mampu bekerja dalam tim atau kelompok dan memberikan orang lain untuk berkontribusi. Kita berikan rentang 1-10, bintangnya kita kasih 8 atau 9. Boleh ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah selesai, kalau ada tombol submit seperti ini, kita klik saja submit teman eh, Bapak Ibu. Kita klik submit seperti ini. Nah maka akan hijau. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita scroll yang kedua, kuesioner kinerja. Ya, karena tadi saya sudah mengisi, maka untuk tutorial ya kliknya nilai ulang. Kalau belum Bapak Ibu belum mengisi ini warnanya merah ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah melakukan penilaian baru hijau seperti ini. Ya, kita klik seperti ini. Yang pertama kepemimpinan. Bagaimana kemampuan dan kemauan pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya? Demi tercapainya tujuan organisasi, kepemimpinan yang memiliki karakter sebagai panutan, role model, penyemangat atau motivator, serta pemberdaya atau enabler. Kita kasih bintang lagi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, integritas. Tindakan konsisten pegawai sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik serta kejujuran dari seorang aparatur sipil negara untuk menerima atau mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya yaitu gaji, tunjangan dan sebagainya yang diberikan sudah ditentukan sesuai dengan tugas dan golongan dan pangkat serta jabatan ASN oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam bekerja bulan ini. Kita berikan rentang lagi bintang, bintang ini ya. Rentangnya 1 sampai 10. Kemudian yang ketiga yaitu gigih atau ulet Seberapa baikkah pegawai dalam pantang menyerah untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan walaupun harus berhadapan dengan berbagai kesulitan? Kita berikan bintang lagi, rentangnya 1 sampai 10. Yang keempat, kemampuan dalam memecahkan masalah. Seberapa baikkah pegawai dalam berinovasi dan menyelesaikan masalah yang ada pada pekerjaan dan lingkungannya? Kita berikan bintang lagi, rentangnya 1 sampai 10. Kemudian, yang kelima, komunikasi. Seberapa baikkah pegawai dalam menyampaikan informasi atau pendapat dengan jelas atau mudah dimengerti, lengkap, singkat, dan tepat? Kita berikan rentang 1-10 untuk bintangnya. Dilanjut, yang keenam, orientasi pelayanan. Bagaimana sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan atau instansi lain. Kita berikan bintang rentangnya 1 sampai 10. Nah selesai Bapak Ibu, ketika sudah sampai sini ya klik submit ya, klik tombol submit. Nah penilaiannya sudah selesai Bapak Ibu Nah kalau sudah selesai ini berarti sudah hijau Kalau sudah hijau seperti ini Bapak Ibu berarti sudah menyelesaikan pengisian perilaku 360 Nah Bapak Ibu semoga bisa bermanfaat Ketika ada tulisan kinerja seperti ini nih misalnya terdapat satu pegawai yang memerlukan penilaian Anda Nilailah dengan objektif sehingga lebih adil dan akurat. Data ini di generate pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan jam 9.01.01. Pada saat Anda menduduki jabatan guru pada SDN Karangbaru 04 Kecamatan Sikarang Utara. Nah, jadi ini sebenarnya menilai diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu, karena batas akhir penilaiannya itu hanya sampai pada tanggal 2 bulan besok yaitu bulan Oktober Jam 23.59.00 maka seluruh pegawai wajib mengisi perilaku 360 ini. Kalau masih ada tanda seperti ini di sekolahan Bapak Ibu, terdapat satu pegawai yang memerlukan penilaian Anda, artinya ada salah satu pegawai yang belum mengisinya. Untuk itu, disebarluaskan informasi ini, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru serta sekolah masing-masing. Semoga bermanfaat Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya dan informasi-informasi yang lebih akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.